Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salam kepada para jemaah yang telah bersama kami sallallahu alaihi wasallam. Allah rahmati memiliki kita sehat dan afiat dalam keadaan istiqamah, tambah tino tambah api, tambah tua tambah api, tua-tua keladi, semakin tua semakin jadi imannya, semakin jadi tauhidnya, semakin jadi keikhlasannya, dan semakin kuat istiqamahnya. Amin. Karena mau jadi orang baik itu tidak akan sangat sangat sulit, dimana kita pasti akan bermusuhan dengan dua musuh yang tidak akan pernah mati sampai kapanpun. Mungkin kita mati, musuh kita tidak mati. Itu nafsu karo syaitan. Dan kita jumpa bersama. Mari kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alaika bisadaqatis sirr. Jadi rasanya ini ngaji diawali karo sholawati atau poena. Jadi hati kita tetap disiapkan dengan zikir, mudah-mudahan ilmu yang sedikit itu masuk. Jadi al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya. La yudhalil asi, tidak akan diberikan hidayah daripada ilmu sebelum orang yang masyarakat. Ketika kita mengawali dengan kebaikan, insyaAllah kaca yang tadi akan menerangi kita. Seperti tadi sholawat, misbahus suduri, Nabi Muhammad itu misbahus suduri. Misbah itu lampu, lampu perbangan hati kita, sehingga hati kita tidak gersang, tidak sedih. Susah dunia tapi akhirnya susah. Wa alaika bisir sadaqati siri qad warada anna thawaba yudha'ifu ala thabi sadaqati dhahir sabi'ina dhifan. Ini anjuran untuk bersedekah, bersedekah dengan rahasia. Tangan kanan ngei, tangan kiri kanan. Itu ini anjuran yang sangat sangat dianjurkan, walaupun di sana ada juga ayat yang diperbolehkan. Di sini ada juga disebutkan diperbolehkan untuk menampakkan dengan satu alasan tertentu untuk diperbolehkan. Tapi yang afdol, yang untuk menjaga hati itu adalah sadaqatus sir. Qad waroda, bahwasanya anna thawabah sadaqah dengan rahasia. Tidak tahu kita memberi, enggak ngerti siapa. Enggak ngerti siapa orang yang kita kasih itu, enggak tahu kalau kita yang kasih. Anna thawabah yudha'ifu, bahwasanya pahalanya dilipat gandakan ala tabi sadaqah dzahir, terhadap sedekah yang tampak, yang jelas, yang kelihatan orang yang tahu. Sabi'ina di'fan, sebanyak 70 kali lipat. Artinya sedekah tanpa diketahui siapa-siapa, kayaknya saya ngerti nih ada sedekah berapa jumlah sebagainya. Nah, itu pahalanya, nah, kalau pahala itu bandingannya 70
tikau. Waqala Rasulullah sadaqa tasirtu fi'l ghadab rabb. Sadaqa yang rahasia itu bisa memadamkan kemurkaan Allah. Ora awal dewe murka maksiat, ya kan. Adewe nglakoni salah Allah murka, dengan sadaqa itu kemurkaan Allah bisa. Apalagi Allah sabaqat rahmati ala ghadabi. Ini salah satu apa ya, keuntungan kita sebagai umat Muhammad itu gini. Jadi umat-umat terdahulu itu ingin menjadi umat Muhammad karena banyak sekali janji-janji Allah. Salah satunya adalah sabaqat rahmati ala ghadabi. Rahmat itu akan mendahului daripada ghadab. Allah murka, ada yang salah, Allah murka. Tapi lihat, apakah Allah langsung murka, tampakkan kemurkaan Allah, Allah kasih adab kepada kita? Tidak, tapi Allah kasih rahmat, ditunggu. Masih dikasih sehat, masih dikasih api, masih dikasih enak mangan, enak tuh, enak kalau nabi kecuali barang-barang. Itu karena Allah mempunyai, itu tadi, sabaqat rahmati ala ghadab. Dan itu spesial umat Muhammad. Spesial. Umat-umat terdahulu enggak. Begitu maksiat, begitu berdosa, Allah langsung siksa. Bahkan saat nabinya saja masih ada, itu banyak umat-umat terdahulu yang tersisa, kan? Bagaimana umat Nabi Nuh, bagaimana umatnya ditenggelamkan oleh Allah, padahal nabinya masih ada. Bagaimana umat Nabi Musa, Nabi Musa, ya, ditenggelamkan juga. Ya. Nah, umat Muhammad ini, umat Muhammad ini, karena Allah saking apa namanya itu rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau bahasa rahmat Allah yang berhak untuk menggodok saja itu dengan kesalahan hambanya, Allah rahmati. Masa abadi dengan orang yang salah kita menjadi umat. Wa ayu syai'in a'dham min ghadabi subhanahu wa ta'ala. Apalagi yang lebih besar, sesuatu apa yang lebih besar daripada kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma adfa'aha, dan tidaklah ada yang bisa mematikan, memadamkan itu semuanya, menjadi memadamkan kemurkaan Allah, illa shadaqatul jariyah. Wama adfa'ahu sodakoh jariah illa li'adhamatiha. Jadi sodakoh jariah, sodakoh yang sir tadi itu bisa memadamkan murka Allah, karena sodakoh syariah itu li'adhamiha, karena saking agungnya, saking besarnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita sodakoh yang sifatnya sir. Intubdu sodakati fa ni'immahi wa intufu wa tu'tuhal fuqara fa wa khairul lakum. Ayukaffir ankum min sayyiatikum wallahu bima ta'maluna khabir. In tubdu sadaqati fa ni'mahi. Apabila kau tampakkan sedekah itu tujuannya fa ni'mahi. Apa untuk tahadus bi nikmah gitu ya. Kita bisa bersedekah ini tahadus bi nikmah. Nyampaikan ke orang kalau aku telah sedekah seperti ini. Tujuannya apa? Kan ada dalilnya juga kan dalam Al-Qur'an, fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Orang bisa bersedekah itu adalah sebuah kenikmatan. Nah, maka ketika kita menyampaikan kenikmatan itu kepada orang lain, itu boleh, ya kan? Dengan harapan wong sing maune mungkin bakhil iku bisa melu-melu sedekah. Kayak kita biasanya kalau mau bangun apa jenisnya? Alat. Cuma alat apa? Bacaan. Oh, lelang, lelang. Lelang itu boleh ada dalilnya. Lelang itu boleh 10.000. Menarik orang yang bahil itu tahu. Nah, untuk ada nah, orang yang bahil. Malak bunda. Nah, sudah ini masuk. Itu dor malak loh. Wa in tukhfuha wa tu'tuha, tapi apabila dirahasiakan pemberian tadi, waktu itu dan diberikan kepada orang fakir, bahwa khairun lakum, itu lebih baik bagi kalian semuanya. Artinya apa? Sedekah yang ditampakkan di depan orang lain dan orang itu tahu
dan kita bisa menjaga hati kita ini ikhlas, dan andai kata kita tampakkan itu untuk memotivasi temannya yang lain, itu bagus. Tapi makanya bagus kan lah kalau dirahasiakan lebih bagus gitu. Jadi bukan berarti kalau ditampakkan nggak bagus, enggak. Jadi karena lawannya lebih bagus itu adalah bagus. Nah, yang enggak bagus itu sing ora gelem sedako. Sama duitnya apa? Ya sedako. Walaupun senyum ya. At-tabassum sedako. Orang dia apa wis duitnya sedako senyum. Senyum terus dan doanya dan wa yukaffir ankum min sayiatikum, di mana sedekah tadi yang rahasia tadi itu akan yukaffir ankum min sayiatikum, akan melebur merebur keelean sampai kabeh. Maka sing kira-kira kalau dia ngerasa iki dosa iki wis akeh sedekah wis entek rontok kabeh insyaallah. Kak, di sini tidak disebutkan banyak kan? Jadi kalau kita di sini sebutkan, ada nggak kita berbicara secara nominal banyak? Ada. Nah, jadi maka sedekah itu pada hakikat seperti yang tadi saya sampaikan itu bukan daripada nominal jumlah banyaknya, tapi di mana kadar keikhlasan kita. Ada yang isengu atau punya ikhlas tenanan, ya, itu jauh lebih mulia, lebih agung ketimbang sewu juta, sewu juta, sewu sing taman nol dalam keadaan yang tidak ikhlas, apalagi di rahasia. Apa nih 1 juta rahasia meneh. Wah, mantep. Nanti ngoro-ngoro ini ngirim nomor rekening itu 1 juta, kita nggak ngomong-ngomong. Wah, mantep nih. Nomor rekening berapa? Rapal. Coba deh, aku nih si make mau. Coba deh, enak ya. Coba deh kayak kafe. Iki sopo, mau sih ngirim lagi ya. Kayak enak, mau sih ngirim lagi. Kayak ada sih konfirmasi. Biasanya wajah santri konfirmasi, kayak konfirmasi. Ya wis itu ku pasir. Nanti dia sedekah. Waktu tu hal fuqara, nah. Wallah bima ta'maluna khabir. Allah khabirun itu apa jenenge? Mengetahui. Mengetahui dengan apa yang sampean lakukan semuanya. Baik yang sampean tampakkan, baik yang hanya terlintas dalam hati kita, insyaallah tahu. Coba sing ada lakukan itu kira ada mata lihat semuanya, gampang menusung itu. Nah, yang di dalam hati ini, kelintasan kecil saja itu, kecil apapun lintasan kita, Gusti Allah bima ta'maluna khabir. Nah, kita belajar muraqabah itu merasa kita ini selalu diinjek-injek oleh Gusti Allah. Wa inna ma fuddila sadaqah tasli'ana qarabu ila al-ikhlas. Adapun sedekah yang rahasia itu diutamakan, lebih utama. Karena apa? Li'anna aqrabu ila al-ikhlas, karena lebih dekat daripada ikhlas. Alladhi huwa ruhul a'mal. Yang mana ikhlas itu adalah ruhnya amal. Maka saya sampaikan dalam amal itu ono ruhi. Ruh itu tak nampak, yaitu ikhlas. Ilmu ngaji ini kaya ini ruhi. Jadi kita ngaji kalau ada ini ruhnya atau tidak tuh, kalau si mojo ke ikhlas, si merungone ikhlas, semua itu semata-mata memang mengamalkan perintah Allah utlubul ilma walau bisin, mengamalkan Allah ya ayyuhalladzina amanu apa وَيَرْفَعِلَّهُ الَّذِينَ عَوَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ عُطُوا الْإِلْمَا دَرُجَ. Amal kekui mau, insya Allah, ini ruh ya. Tapi nawe belajar, ngaji agama, tapi ada tujuan yang lain. Saya pengen nyampaikan di awal, jangan kita ada arisan apa, nanti datang, wah munggah kue itu, wah. Sekali orang itu mengkawal biasa dilakukan di ibu lagi ibu ya, ada bapak-bapak aja ini arisan nanti biar kan kalau orang-orang biasa kan, ayo kita arisan biar nanti yang jadi tuan rumah gak kesulitan kan, kayak gitu kan bagus sih, ya kan. Tapi nanti itu gimana, pokoknya kunjungan toko kopi, pokoknya deh
Nggak mana ribet urusan itu. Oh itu buat arisan teh masa kita. Aku ramai arisan. Wa innaha abu'adu min ar-riya al-mubsit il-amal. Betul nggak gitu? Karena sedekah yang rahasia itu madun itu lebih menjauhkan daripada riya. Riya ini penyakit yang pas pokoknya riya iki mota sampe kene masjid. Al-murai wong nek wis riya itu berteriak itu adalah orang yang ingin beramal karena ingin dilihat manusia. Ingin ketokoh, maka ingin dihormati. Maka ketika dia beramal, kok dia dihinakan? Wah, marahnya masya Allah itu tanda orang itu. Tanda orang itu. Jadi orang ketika beramal soleh, kok dia seakan-akan tidak dimuliakan, kok dia mangkel, ngetarani, ini dia gemuk orang ikhlas. Karena riak. Riya itu orang yang ibadah yang ingin dipandang oleh orang lain kalau dia itu adalah orang yang ahli ibadah, ahli sholat, ahli sedekah dan sebagainya. Di mana ar-riya itu al-musidu lil amal. Riya itu adalah merusak amal. Sehebat apapun amal kita nek riya riya. Fa iyyaka warriya fi shadaqah, maka hati-hatilah di dalam shadaqahmu ketika shadaqahmu itu ke apa jenenge terkontaminasi dengan adanya sifat riya, pengen dipandang orang. Wis makane sesekali belajar jadi wong sing jujur-jujur. Biasa-biasa. Au fi syai'in min a'mal au fi syai'in min a'malika wa iyyaka wal man bis sadaqah 'ala al fuqara. Dan au fi sadaqah atau hati-hati juga riya itu terjadi kepada perbuatan-perbuatan kebaikanmu. Itu dalam perbuatan ibadah semua yang lain jangan sampai terkontaminasi dengan adanya riya. Wa iyyaka wal man bis sadaqah 'ala al fuqara, dan hati-hati juga bersedekah kepada orang fakir tapi meleh-meleh. Coba lah kamu kecil nggak minta terus kacang maksudnya. Kamu tuh loh mampu sebenarnya. Cobalah kerja. Itu kalau memberi dengan seperti itu enggak boleh. Malah justru bukan senang sedekahnya malah loro hati. وقد فقد ورد فيه وعيد شديد. Bahkan ada sebuah ancaman yang sangat besar yang syadid bagi orang yang bersedekah terhadap orang fakir tapi meleh-meleh menghina jadi nasihat api ya nasihat api. Pokoknya dengai guys. Jadi wala tu talib mimman tasaddaq alim mukafatan ala sadaqat binaf minhu lak au khidmatan au ta'dim fa in talaba syai'an min dhalika ala sadaqatika kana wa hadduka wa nasibuka minha. Dan jangan menuntut pada orang yang mana kamu bersedekah kepadanya untuk menuntut balasan. Kadang-kadang kan wong sedekah tapi mengharapkan waya panen tak kei tapi sekali pan belas orang yang sedih pun biasanya kayak gue ya. Nah, itu aja. Kini kalau setiap panen pasti kita habis seperti dia itu. Nah. Ambune orang. Orang kalau dikirim terus yang dan seperti itu. Jadi jangan sampai kita dengan bersedekah itu mengambil ingin mendapatkan manfaat atau ingin mendapatkan bantuan atau ingin mendapat dimuliakan.
Wis muka aja kurang, tapi kurang juga ada balas diakuan. Jangan sih. Jadi berarti kan kalau kayak gitu kan berarti tujuannya kan bukan ikhlas kan? Tujuannya dia dengan dia memberi dia ingin mendapatkan faedah dari dia. Dia ingin mendapatkan manfaat dari dia. Jadi hal-hal yang seperti itu, ketika memberi yang seperti itu ya bukan bernilaikan sodako. Banyak pemberian yang kita keluarkan apapun bentuknya, ketika itu adalah tujuannya karena lillah bukan karena manfaat. Ada apa kalau bahasa Indonesia imbal balik ya? Imbal balik. Jadi apapun apanya kita mengharapkan imbal balik, entah apa, entah dia berbuat baik ke kita atau apa atau misalnya itu. Tidak apa namanya, tidak bagus. Au khidmatan au ta'dim. Fa in talabat syai'an min dhalika ala shadaqati kana hadduka wa nasibuka minha. Tapi dan apabila kamu meminta hal tersebut, ya kan, terhadap sedekahmu, maka itu adalah bagiannya. Misalnya sampean HDW sodako tujuannya tadi biar orang tadi memuliakan kita. Ya wis, berarti bayaran wis, gue mau wis. Berarti bisa di akhirat zong bahasa. Gak dapat apa-apa. Karena tadi orang yang seperti itu berarti kan niatnya itu tidak ikhlas. Sehingga di akhirat tidak dapat apa-apa. Ini bahasa seperti. Tapi untuk hakikat nanti terjadi koyo apa ya? Ada juga memang teorinya seperti inilah kira-kira. Ini untuk kita termotivasi agar kita bersedekah itu sungguh-sungguh ikhlas. Tapi ketika kita belum ikhlas, masuk kita enggak sedekah. Maka belajarlah ada bahasa bersedekahlah sampai ikhlas. Untuk belajar mengikhlaskan tadi belajar. Untuk ikhlas itu belajar. Gak mungkin ada yang langsung ikhlas tenang tanpa kita belajar. Mungkin ketika kita mengeluarkan bahkan tenaga saja nih, uang bakhil loh, tenaga tuh loh, uang senyum tuh uang loh, senyum belum, senyum tuh uang, uyur uang. Tapi nih rebutan cowok apa tuh? Mesti gak bisa. Terus murah. Sih. Wah, ini contoh sahaja. Waqad kana salafus salih yukafi'un al-faqir ala du'a'ihi lahum inda tasadduq alayhi bimisli du'a'ihi makhafatan nuqsad as-sawab wa dhalika ghayatul ikhtiyar. Nih. Orang salaf soleh, salafus soleh dulu. Mereka-mereka orang yang soleh itu ketika mereka bersedekah kepada orang-orang fakir, misalnya orang fakir pun yang disedekahkan doakan banyak tuh kan, wah iya. Oh, mudah-mudahan sehat. Nah, itu sebenarnya api ya dibilang, dapat doa itu. Tapi apa yang dilakukan orang soleh tadi, dia balas doa yang sama. Dia membalas doa yang sama, misalnya ketika disedekahi, ketika dia di bersedekah kemudian doakan sama orang fakir tadi itu sampai juga sama gitu kan, wa anta kadzalik bersahabat. Jadi tujuannya apa? Makhafatan nuqsani sawab, dia takut kalau pahalanya itu berkurang gara-gara dia dia senang dengan apa, imbal balik doa tadi. Doa dari si fakir tadi kan, biasanya kalau orang butuh itu kan kalau ngasih kita kasih itu kan doanya wakah ya kan, kayak isewu itu bobo doanya apa ada yang dalan-dalan kayak singgir, wah doanya wakah. Nah, jadi mungkin kita pada saat itu kita seneng kadang-kadang kan, biasanya kan seneng kan ketemu ya pada dia, ada yang seneng doanya kalau enggak ya 10 wah doanya wakah terkasih bagus. Tapi kalau orang soleh dulu mereka mengatakan bagaimana dia pun berdoa juga untuk si fulan tadi. Ya, jangan kita senang dari doa dia saja. Bila orang fakir orang doa. Wa dzalika ghayatul ikhtiyar, itu adalah puncak daripada kehati-hatian. Ini
tingkatane wong kaya wis nduwe wong saleh. Ya, amin. Jamin ini lah, Beb. Kita doain lah, sama dibalik doanya. Itu kalau yang doa itu, Ustaz, apakah juga termasuk golongan zom itu tadi? Yang kalau kita memberi, memberi terus doa, doakan. Semoga ini, semoga itu, awal dia senang. Tapi orang-orang enggak mendoakan balik. Apakah itu kalau kalau dia itu mengharapkan, ya berarti kan berdoa ya, karena tidak kehilangan. Jadi kita harus sedekah mengharapkan doanya itu tadi. Tapi kalau dia kalau kita tidak mengharapkan terus tiba-tiba didoakan sendiri, itu ya enggak song. Cuma kan di sini bahasanya kan wadzalika ghayatul ikhtiyat. Itu artinya hati-hatinya kita supaya kita jangan sampai mungkin awal kita ikhlas tapi begitu didoakan kita merasa alhamdulillah kita dapat doa dari dia. Takutnya tadi makhafatan nuqsan sawab, takutnya ganjarannya kurang. Jadi tidak sama di sini makhafatan nuqsan sawab, takut pahalanya kurang. Jadi kalau sing mau sing apa jenenge sing muroi ku mau yang sengaja emang karena pengen dimuliakan, pengen dihormati, pengen dapat balas atau sebagainya, nah itu asli zong nggak dapat apa. Tapi ini kan enggak. Kita pun bersedekah dan kita pun tidak meminta dia untuk berdoa kepada, tapi dia dengan spontanitas dia berdoa kepada kita, ya kan? Nah ketika ulo salafus saleh, ketika mereka berdoa dibalas dengan doa yang sama untuk mereka semuanya. Tujuannya apa? Kalau mereka balas tadi makhafatan nuqsan sawab, mereka takut kalau pahala ganjaran yang dari sedekah yang dia berikan tadi itu takut berpulang. Nah, karena salafus saleh itu dia tidak mau orang-orang saleh, orang-orang wali, jamaah orang-orang saleh semua kayak gak gelem nih pahala saleh kurang sithik berarti. Walane ka ghayatul ikhtiyat. Itu adalah sifat kehati-hatian. Tapi kebanyakan rata-rata orang awam kan yang nggak paham dengan punya doa ini, baca doa ini ke amplop. Lagu ini begini. Coba itu aja. Jangan panjang aja. Soal aku sehat, mau anaknya sehat, mau berdia ini doa, cingai ini amplop. Itulah main itu tuh soal. Lainnya yo. Itu lain. Aku lain. Sudah kok sampean lo itu yang itu hanya imbalan artinya karena didoakan ya. Ucapan terima kasih syukur. Rata-rata yang baru ngawang. Cuman itu cobaan untuk orang yang dikasih amplop. Manjur tuh aku. Jadi kayak amplop jadi sekali orang manjur jalannya amplop. Doa meneh. Amplopnya tipis. Awas itu dengar sih. Wakadzalika la tutalib minal fakir syukran wala madhan, dan jangan sampai meminta menuntut orang fakir tadi untuk mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Jangan. Macam. Itu kita belajar semuanya, kita terserah apa yang terjadi pada kita hari itu bulan dulu dulu seperti aku bahasa begini. Jadi masih. Jangan meminta, berharap atau bahkan memaksa orang fakir tadi untuk mengucapkan terima kasih wa madhan dan memuji kita. Walaupun anak kecil tadi. Hah? Walaupun dia walaupun anak kecil. Kadang-kadang anak kecil tuh. Terima kasih. Terima kasih, Ndak. Kan kebanyakan anak kecil. Ya, tapi kalau kita niatnya tarbiyah. Iya. Maju. Kalau untuk anak kecil niatnya tarbiyah enggak apa-apa. Ya. Jadi kita mau kecil untuk mengucapkan terima kasih. Misal anak kita dikasih kan? Iya, iya. Ya kita kan mengucapkan apa ngajarin anak kita agar berterima kasih kepada kebaikan orang lain. Itu lain lagi kan terbiak ya, pendidikan. Nah, wong dhewe digawe ora merasa ora apa. Bagus ngono. Wa la yadhkur lin nasi alladhi ataitahu fayanqusu bidzalika ajruka. Dan jangan menyebutkan ya kan apa yang telah kau berikan di depan manusia.
Payang kusut berjaya ke ajurukan, maka pahala yang akan berkurang. Si mau nulis ikhlas, tapi gua bercerita cerita. Ketinte. Tadi habis. Jom. Wayadhabu ra'san. Akhirnya apa namanya itu pokok daripada ganjaran gumun tak kabeh pokok akhirnya kosong. Nek diomong-omong. Wala tatruku sadaqah makhafatal faqri dan janganlah meninggalkan sedekah karena wedi kere wa nuqsanil mal dan wedi bondone endeng. Kacang iki masih ada dalam ayam berarti kan. Mana mana kosomanun min sadaqah. Nih. Masa enggak percaya sampean karo dawuh Kanjeng Nabi. Mana kosomanun min sadaqatin. Tidak akan berkurang harta yang disedekahkan. Tidak akan berkurang. Karena produknya kata sini kan ada nabung tuh. Ini kan tetangga nih Mas Nurang. Oh, yang tetangga nanti kayak nanya. Wattasadduqu walladhi. Yang jelas begini loh. Sebenarnya kurang dan lebihnya banyaknya harta itu bukan nominal. Tapi bagaimana kita bisa mensyukuri ya? Iya. Kalau bondone akeh tapi kurang terus apa yo? Apa yo berarti bondone cukup kan enggak cukup tuh kurang terus ya sirah dadi ndas saya sik dadi ndas dadi sik ayam kurang terus le wa tasadduqu walladhi yajlibul ghina wasah. Nah sedekah itu akan bisa menarik kaya. Nah kaya di sini bukan kaya harta banyak tapi ghina al ghina ghina nafsi nafsi kayak pulbu. Ah, itu pasakul, paspul, kayak pul. Wasa'ah dan kejembaran, kejembaran hati, bukan kejembaran harta benda dan sebagainya. Wajib jauhlah. Tapi yang dikatakan kadang pernah dengar para ulama-ulama yang dikatakan kita sedekah 1000 balik 10.000 itu gimana Pak Ustaz? Itulah Yusuf Mansur. Itu orang kenal Ustaz Gemblung. Itu barang kok bisa 10 nanti Yusuf Mansur jadi 100. Mana ada sedekah langsung dibantai kayak gitu modalnya harus bayar mana bisa. Allah tuh enggak pernah ngajarkan kayak gitu. Salah paprah lagi. Tuyul. Apa? Tuyul. Tuyul iya. Balik elon deh. Baliknya balik dia. Memaksa orang suruh sedekah nanti akan dibahas. Enggak bisa. Itu jenis dari dalilnya di situ. Itu adalah orang yang bersedekah tapi dia minta bayaran di dunia. Yeah. Mungkin Allah akan tunjukkan itu. Allah mungkin akan tunjukkan ketika dia sedekah banyak balik. Dan ternyata hartanya berlimpah-limpah lagi. Tapi ingat, ketika kita ada sedekah dan kita merasa sedekah kita diterima dengan tanda harta kita makin tambah banyak, bisnetek pahala ada yang dunia. Jadi di sini rinanya itu adalah rina bukan nominal di dunia, tapi rina nafsi. Artinya apa? Di dalam diri kita semakin tidak cinta kepada apa yang kita miliki. Tapi Allah juga tidak akan pernah membuat orang itu akan menjadi kaya. Namun andai kata Allah itu tetap secara dari melipat gandakan, dia dalam hati tetap sugih. Artinya semakin gak karuan lah maksudnya. Artinya harta yang ada pun enggak menjadi sebuah kebanggaan bahwasanya sedekahnya itu telah diterima dengan banyaknya harta itu. Maka jangan salah kaprah dinaikkan dengan kita bersedekah maka pasti akan bertambah semakin banyak harta kita. Yo, bukan seperti itu. Jadi amal kebaikan kan kita minta ganjaran Gusti Allah. Yeah. Lah ganjaran Gusti Allah itu hakikatnya itu bukan di dunia. Di dunia itu maka saya sering sampaikan kepada sampai hati-hati dengan segala kemudahan. Maka saya sampaikan tadi ketika kita diberi kemudahan itu berpotensi manusia akan makan. Ya. Kalau dia sehati, oke lalai.
Oke ada duit, oke lalai. Coba pas gak ada duit, sholat itu jidat panas. Mereng tadi. Ini dua masalah, kencang sholatnya. Masalah itu, halang telo. Hilang sholat. Masalah yang aku, ya telo. Itu sifat manusia ya, Pak. Iya. Subhanallah, atau nemek ngajeng ini gini ya, dek jangan ngono jadi suaraku loh ya. Untungnya ini dalil paling ini apa ini dalil sing kayak ujung dewi manfaqul bihila ilaha illallah jangan. Jadi masih pantas lah kita berharapkan surga walaupun ibaratnya amal awet dek is masih berat, masih maksudnya kacang. Nek kalau kita hitung-hitungan, coro hitung-hitungan timbangan ini kayak urung pantes lah kan. Urung makanya terlalu natat. Makanya benar saire sapa saire Abu Nawas kan. Apa? Aku ndak sanggup. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala nari jahimi. Ya Allah, saya ini bukan nggak pantas jadi ahli